injektor tes. Orang umum ngomongin nozzle tes. Ford Ranger 22 atau Ford Ranger 3200 atau apa ya? Nah itu Ford. Problemnya pincang kan ya, dari teman-teman luar kota ya. Berdasarkan data ini mesin bilang, terus kemudian knocking, nggak pincang tapi knocking, dan juga dari sini. Apa lagi ya? Lama, jadi kalau kali berhasil injektor itu minta hasilnya. Tapi kadang-kadang hasilnya di tes ben ini bagus, di mobil kurang bagus karena ada faktor lain. Tidak semua bengkel bisa mengerjakan ini, katanya harus didukung dengan alat yang mumpuni, katanya. Nah, bengkel ini ya misalnya cuma seperti ini aja. Silenisnya berapa itu? Injector is clogging. Clogging not detected fuel in chamber. Engine. And because the nozzle is clogged. Now, yeah. Dan bakarnya yang enggak sesuai. Gak bisa, filternya telat, gak bisa, banyak penyebabnya.
ya Pak. VLI-nya 92,33, VLR-nya 37,36. Oke. Sudah finish ya ini servisnya. Satu injektor kita ganti dengan injektor yang lain. Nantikan video berikutnya. Para pemirsa sebangsa dan setanah air, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Okay.